Selanjutnya adalah riwayat jualan. Jadi ini adalah produk-produk yang teman-teman jual di marketplace-nya terhubung gitu. Jadi apa saja yang pernah diorder orang lain di tokonya teman-teman. Jadi akan muncul datanya produknya, namanya siapa, nama produknya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, totalnya berapa. Jadi kita bisa melihat di sini produk mana saja yang paling sering diorder di akun kita di marketplace-nya terhubung.